Pengajaran dan perbincangan untuk kali ini adalah berdasarkan tajuk Garis Lurus. Subtajuk dia adalah Pintasan. Pengenalan pada tajuk ini menerangkan bagaimana menentukan pintasan X dan pintasan Y bagi garis lurus. Tahukah murid-murid, pintasan X adalah merupakan koordinat X bagi titik persilangan suatu garis lurus dengan paksi X. Manakala pintasan Y ialah koordinat Y bagi titik persilangan suatu garis lurus dengan pintasan Y. Berdasarkan dua gambar rajah yang dilukis di sini, untuk yang pertama, pintasan garis lurus AB adalah titik garis lurus AB yang menyilang paksi X pada nombor 3. Pintasan untuk X, pintasan X untuk garis lurus AB adalah 3. Manakala untuk gambar rajah yang kedua, pintasan garis lurus HK adalah 5. Contoh 1, soalannya berbunyi nyatakan pintasan X dan pintasan Y bagi setiap garis lurus dan rajah di bawah. Berdasarkan satah kartesian untuk bahagian A, kita dapati garis lurus memotong paksi X pada nombor 3. Pintasan X mempunyai nilai 3. Manakala garis lurus memotong paksi Y pada nombor 5. Bermakna pintasan Y nilai dia 5. Nilai pintasan X dan nilai pintasan Y tidak boleh dinyatakan dalam bentuk koordinat. Untuk gambar rajah B pula, kita dapati garis lurus memotong paksi X pada nombor negatif 2. Jadi pintasan X bernilai negatif 2. Manakala garis lurus pula memotong paksi Y pada nombor 6, pintasan Y dia adalah bernilai 6. Contoh 2, soalannya dinyatakan dalam keadaan nyatakan pintasan X dan pintasan Y bagi setiap garis lurus dan rajah di bawah. Untuk rajah kartesian A, kita dapati garis lurus memotong kedua-dua paksi X dan juga paksi Y pada nombor sifar. Jadi jawapan pintasan X adalah sifar. Begitu juga jawapan pintasan Y pun sifar. Untuk bahagian B pula, garis lurus didapati memotong paksi X pada nombor negatif 3. Jadi jawapan pintasan X adalah negatif 3 dan garis lurus memotong paksi Y pada nombor negatif 4. Pintasan Y jawapan dia negatif 4. Contoh 3, nyatakan pintasan X dan juga pintasan Y bagi garis lurus PQ dan RS. Berdasarkan satah kartesian, kita dapati garis lurus PQ memotong paksi Y pada kosong sifar 4 dan memotong paksi X pada 7 sifar. Jadi pintasan X bagi garis lurus PQ adalah 7. Manakala pintasan Y bagi garis lurus PQ adalah 4. Untuk garis lurus RS, kita dapati garis lurus RS memotong paksi X pada titik negatif 3 sifar dan memotong paksi Y pada titik sifar 1. Pintasan X bagi garis lurus RS adalah negatif 3, manakala pintasan Y bagi garis lurus RS adalah 1. Contoh 4 pula, nyatakan pintasan X dan pintasan Y bagi garis lurus PQ dan juga garis lurus KL. Berdasarkan satah kartesian, kita dapati bahawa garis lurus PQ selari dengan paksi X, manakala garis lurus KL selari dengan paksi Y. Oleh kerana itu, garis lurus PQ tidak mempunyai pintasan X dan dia hanya mempunyai pintasan Y. Pintasan Y untuk garis lurus PQ adalah 3. Manakala untuk garis lurus KL, dia tidak mempunyai pintasan Y. Pintasan untuk garis lurus KL adalah 8. Kesimpulan untuk pengajaran pada kali ini, kita dapati bahawa titik persilangan garis lurus dengan paksi X dan paksi Y merupakan pintasan paksi berkenaan.